Pemerintah Desa Tanah Toro, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap menggelar pesta panen dalam rangka syukuran hasil pertanian dan perkebunan tingkat Desa Tanah Toro di Dusun Tabaro, Desa Tanah Toro pada Rabu 19 Oktober 2022. Rangkaian kegiatan pesta panen ini dimeriahkan dengan adanya kegiatan Mappa Dendang dan juga Mendoa atau Matojang. Serta makan bersama yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Kita sementara berada di Desa Tanah Toro, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap. Nah, hari ini pemerintah desa menggelar acara pesta panen dan ini merupakan bentuk kesyukuran atas hasil panen yang melimpah dan hasil bumi yang ada di sini. Dan termasuk beberapa rangkaian dalam acara pesta panen ini seperti matojang ya atau mingguan, dan juga ada Mappa Dendang, serta satu dari bagian tersebut juga ada ini makan bersama ya. Jadi seperti ini kita makan bersama sebagai bentuk kebersamaan, satu hati satu rasa, sama rata untuk seluruh masyarakat desa. Dan yang menjadi hal yang unik di sini bahwa kita makan ini menggunakan daun ya. Dari ini kayaknya daun jati atau daun apa ya. Jadi ini sebagai bentuk kesederhanaan untuk kita semua, untuk masyarakat desa yang berada di sini. Antusias masyarakat dari 7 dusun yang ada di desa tersebut begitu besar terlihat di lokasi, cukup dipadati masyarakat yang hadir dari berbagai umur. Menurut warga, acara pesta panen ini menjadi ajang hiburan serta ajang merekatkan jalinan tali silaturahmi antar masyarakat desa. Dalam kesempatan tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian khusus disampaikan masyarakat kepada pemerintah terkait kondisi infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan warga karena menjadi sektor vital untuk pemasaran hasil bumi yang ada di desa tersebut. Alhamdulillah, pesta panen ini kami selenggarakan bersama dengan pemerintah desa dan seluruh warga. Dalam hal ini panitia yang tergabung dalam pesta panen sebagai bukti rasa syukur kita untuk mensyukuri hasil pertanian dan perkebunan, dan ini terlaksana atas semua partisipasi melalui Tudah Sipulung beberapa hari yang lalu yang kami gelar, sehingga alhamdulillah sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Pada hari ini kita laksanakan pesta panen sebagai rangkaian rasa syukur warga atas hasil pertanian dan hasil perkebunan. Dan alhamdulillah pimpinan dari kabupaten, Bapak Bupati diwakili oleh Kadis Pemdes, dan ada dari Dinas PSDA, dari pertanian perkebunan, begitu juga dari dinas lain. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Begitu juga insya Allah ke depan kami akan adakan lagi insya Allah di dusun lain yang insya Allah kami gilir dari musim panen berikutnya insya Allah. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan pesta panen ini di desa tersebut seperti apa? Ya, harapan kami bersama dengan aparat desa dan seluruh warga insya Allah bisa menjadi momen untuk menjalin silaturahmi dalam rangka melaksanakan rutinitas ini untuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menurunkan berkah kepada seluruh hasil-hasil masyarakat kami sendiri di Desa Tanah Toro. Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Bupati Sidrap, Kepala Dinas Pemerintahan Desa dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidrap Haji Abbas Aras, perwakilan Kepala Dinas PSDA, perwakilan Dinas Pertanian,
dan Ramil 14.20.05 Tanruk Tedong Pel 7 Narman, Camat Pituriase Andi Mukti Ali, Kepala Desa Tanatoro Abdul Lapaba, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita sedesa Tanatoro. Dari Desa Tanatoro, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.